Jendela buka nggak bisa. Wah. No. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain Slendrina the Forest. Oke, langsung aja ya. Kita main medium. Saya udah kehabisan ide mau main apa, jadi kita main Slendrina aja dulu. Oke, tadi tulisannya katanya kita mendengar sebuah misteri yang ada di dalam hutan dan kita mau mengeceknya, kita mau menjelajahinya. Oke, ada peta, kita bisa ke kiri, bangunan terdekat. Oke. Di sini ada box. Kotaknya kekunci. Oke, ada lagi kan di depan. Oke, di depan ada dua. Kita ke situ dulu depan. Gak bisa lari ya. Gak bisa lari, guys. Oke, luas banget lagi nih mapnya, terus gak bisa lari. Gimana dong? Rugi dong. Gak bisa kebuka ya. Wah. Oh, saya harus ngapain? Oke. Kita ke depan sini dulu. Di batu ini ada apa? Gak ada apa-apa. Oh, ada ini. Kunci apa nih? Kunci kotak kah? Coba ya, kita ke kotak lagi dulu. Oh my god. Kotaknya ada di mana, woi? Oke, ini dia. Untuk ini kah kuncinya? Enggak bisa dipakai kuncinya. Oke, kayaknya bukan untuk ini deh. Cara pakai itemnya gimana? Gak bisa ya. Oke, coba kita ke bangunan paling kanan sana. Oke, ada bangunan. Ini saya udah pernah mainin versi Minecraft-nya ya. Yang belum nonton, silakan dinonton. Oh. Oh. Ada granny. Oh ya, waduh. Ini ngehindar. Wah, kaget saya. Alah, kaget. Oke. Ada bangunan di depan sana. Ini ngehindarnya gimana? Gak bisa lari. Walah, masih ngejar dia. Puterin dulu. Wah. Lah, mati. Kocak. Oke, teman-teman, kita udah ulang lagi dan ya, kuncinya di sini malah hilang. Berarti waduh. Enggak, itemnya ini ya, pindah-pindah tempat. Saya enggak boleh mati lagi nih kalau gini. Coba ya kita cek mobil dulu, mobilnya tadi di mana ya? Waduh, saya malah jalan jauh nih ke depan. Ya udah enggak apa-apa. Kita ke depan aja dulu sini. Ada batu lagi yang saya bisa cek. Oke, please, ada kunci atau item apapun itu. Enggak ada ya? Rumah terdekat yang di belakang sini, kita masuk dulu ke sini coba. Di sini ada apa? Oke, pintu masuknya di mana? Bisa masuk kah? Oke, bisa. Wow. Siapa itu yang nunggu? Oke, kamar ini aman. Halo, Pak. Oke. Buka. Udah hilang dia. Jendela buka nggak bisa. Wah. No. Kaget men. Oke, aman. Kita coba naik lantai 2. Ada kotak. Ada password. Oke, belakang aman. Oke, jadi di sini ada 4 password. Oh, ada kunci di sini. Nah. Kuncinya buat apa? Saya juga nggak tahu nih. No. Jangan tengok. Aduh. Saya keseringan main Minecraft.
Udah ini teman-teman. Jadi gampang kaget sekarang. Soalnya di Minecraft kan jump scare-nya nggak terlalu ini ya, menyeramkan. Pas main game horror baru lagi kena ini. Oke, kamar mandi. Oh, ada apa ini? Bensin. Ada kotak, ini kah? Aduh, dua kotak nih sekarang. Ada dua kotak yang kita harus buka. Oke, cek dulu di sini ada apa. Oke, ada gubuk atau rumah nih. Gubuk ya. Oh, tenda. Ada tenda, guys. Oh my god. Oh my god. Wah, di sana juga ada seseorang. Waduh. Granny-nya lihat saya kah? Oke, jangan tengok, jangan tengok. Kita masuk ke sini. Oke. Oh, ada kunci. Oke, ini ada kunci lagi. Itu udah nyala. Oke, itu udah keputar. Sabar, sabar. Ada kode kah? Nine five seven five, oke. 9575, kita udah dapat itu. 9575. Oke, let's go. 9575. Kunci, nah. Kunci ketiga udah ada, berarti ini kuncinya buat yang kotak awal tadi. Oke, terus kita buka dulu. Wah, jangan tengok, jangan tengok. Kita ke sini dulu nih. Kamar mandi tadi di mana? Di sana. Oke, oh, ini dia. What? Kok masih kekunci? Cara pakai kuncinya gimana? Ini saya nggak bisa geser ke barang. Waduh, bahaya nih kalau gini. Oke, saya... Oh my god, sabar. Saya... Woy, jangan. Mati saya lagi. Oke, kita coba masuk ya ke rumah yang ini. Apakah ada sesuatu di dalam? Saya udah punya 3 kunci, nggak ada yang cocok. Gimana dong? Oke, masuk ke dalam. Pintu depannya di mana nih? Alah, ada grandma. Ada grandma, guys. Tutup dulu. Ini kotak. Oke. Kunci lagi. Oh. Saya tambah pusing nih. Kok banyak kunci di sini? Oh, kita butuh 7 kunci untuk buka ini. Oke. Ini ke kunci. Wah, jangan tengok. Oke. Kita butuh 7 kunci ya. 3 lagi. Wah. Dia naik gimana dong? Saya bisa gocek ke dia. Turun. Oke. Ada 3 kotak yang masih ketutup. Sama ada 3 kunci yang kita belum temukan ini. Di dalam kotak itu ada kunci atau bukan sih, saya nggak tahu juga nih. Oke. Yang belum kita explore itu yang di pojok kiri atas. Tuh ada 2 lingkaran. Kayaknya di situ ada kunci deh. Oh, ada sesuatu. Linggis. Oke, berarti benar nih. 3 kunci terakhir ada di dalam kotak. Nah.
Oke, sekarang misi kita tinggal buka kotak tadi. Ada di bawah, ada di kamar mandi, sama ada di rumahnya sendiri. Oke, ya benar-benar. Di sini, nice. Kita udah bisa buka dong. Oh, tuh kan? Oke, nice. Terus sekarang kita pergi ke kamar mandi. Oke. Oke, kita masuk ke kamar mandi. Di situ ada grandma. Oke. Kunci kedua dari terakhir. Kok enggak ada? Lah. Kok enggak ada? Waduh. Oh, ini. Ya iyalah. Kaget saya. Berarti satu kunci lagi, teman-teman, dan selesai. Yaitu di rumah yang di bawah sini. Oke. Let's go, kita masuk ke sana. Oke, kita udah sampai di rumahnya, satu kunci terakhir. Dan kita bisa membuka petinya ya. Langsung aja naik lantai 2. Please cepat-cepat, jangan sampai kita ditangkap sama Granny lagi. Wah. Oke, please kunci. Nice. Kita udah punya 7 kunci. Oke. I think it's best to leave this place now. Oke, saatnya pergi. Di situ ada mayat. Kabur dari sini. Wah. Kabur. Udahkah selesai kah? Nice. Selesai. Ini bapaknya Slenderina ya? Oke. Udahkah? Oh, bangun dia, men. Oke, teman-teman, akhirnya selesai juga Slenderina the Forest ini. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.